dalam seru hal mudah, sesuatu yang mudah dan menjadi gampang bagi rata-rata, Hanli merasa itu nikmat. Tarik oksigen bak udara, namu dah? Dah. Minta pengpu. Tapi kebutuhan yang paling penting kan oksigen. Tarik nafas. Nah penting. Ngenbu sah penting ji. Menyobu ek tatun dari bengah sampai tepuk. Malah dua orang anak pajuh je tatun. Citun baik tarik napa. Atau kosong oksigen. Nah penting. Tapi nak pernah nyan. Sangat merasa berharga. Mana. Pakan. Karena sesuatu yang mudah dan sesuatu yang rata-rata, sehingga dia lupa itu pemberian Allah yang cukup berharga, tapi lupa bersyukur. Anak-anak dia bersyukur. Waktu merempuk nak lebah kali yang orang nyokup jai, alhamdulillah, alhamdulillah. Pakan atas langkah. Padahal anak pengen, anak bahaya. Anak-anak apa? Lupa bahaya. Itu kebodohan. Nangun. Jadi anak pun dapat ke acara yang dah tu. Wiyah cara pada dah guna akai dia. Fala yura kullu wahidin li nafsihi minhum ikhtisasan bih. Maka tidak melihat. Fala yara. Maka tidak melihat kullu wahidin oleh tiap seseorang bagi dirinya daripada mereka itu akan keistimewaan dengannya. Fala ya'uduhu ni'mah. Maka tidak menghitung akannya nikmat. Setiap pribadi yang memiliki nikmat yang dirasakan rata-rata tidak pernah menghitung dan merasakan itu nikmat. Bahkan karena nyankan sesuatu yang istimewa karena menjadi rata-rata. Sehingga berdasarkan dari Kubjai Tanyon tidak pernah bersyukur kepada nikmat yang terlupakannya. Nak tak bersyukur? Mana? Nak salah? Salah. Tegubi bala oleh Allah? Hana tinggal dia. Hana tak bersyukur di atas nikmat rata-rata. Nak gampang menjadi memiliki hati yang bersyukur? Tak. Nyo tepu. Tepu ngerasa beda je. Nyo tak berbuat, nyo tak bahas. Tepu. Merasa itu ada. Tepunya mata hidup di dalam pemikiran belum masuk ke dalam rasa.